Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ika Nurjana, SPD, Ketua Komunitas Belajar Andang Gulita SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo. Komunitas Belajar Andang Gulita SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo dibentuk pada bulan Februari tahun 2023 dengan visi dan misi. Komunitas Belajar Andang Gulita memiliki moto bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita tumbuh. Dengan tujuan terbentuknya pendidik yang berakhlak mulia, kreatif dan profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo. Materi pada Komunitas Belajar Andang Gulita disesuaikan dengan hasil analisis rapor pendidikan. Adapun pelaksanaan kegiatan diawali dengan refleksi terhadap pelayanan di SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo per dua mingguan. Selanjutnya, kami membahas materi yang sudah dijadwalkan. Selain itu, Komunitas Belajar Andang Gulita juga melaksanakan kegiatan in-house training yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu indikator yang perlu ditingkatkan di satuan pendidikan kami, yakni indikator kualitas pembelajaran. Maka dari itu, Komunitas Belajar Andang Gulita melaksanakan kegiatan dengan materi sosialisasi per Dirjen GTK tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Berikut ini adalah cuplikan kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komunitas Belajar Andang Gulita, Kamis 8 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ketua Komil Andang Gulita SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya sebagai narasumber akan menyampaikan terkait perdirjen GTK 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Terdapat 4 model kompetensi guru yang masing-masing dari Bapak Ibu harus bisa menguasainya dengan baik supaya kualitas pembelajaran di satuan pendidikan kita dapat ditingkatkan. Kompetensi yang pertama yakni kompetensi pedagogik, seperti yang kita ketahui kita sebagai pendidik, kompetensi ini adalah kompetensi yang paling mendasar yang harus kita kuasai. Coba Bapak Ibu bersama dengan teman satu kelompoknya mendiskusikan kira-kira apa saja kata kunci untuk kompetensi pedagogik ini. Sesuai dengan pemaparan Ibu Ika tadi, kata kunci kompetensi pedagogik itu ada pengelolaan kelas, ya. Ini menurut kita dulu ya. Iya. Iya. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Terus ada apa lagi Bapak Ibu? Assessment juga. Assessment. Oke. Kebutuhan. Assessment. Terus ada kondisi yang Bapak Ibu dapatkan. Oke. Kegiatan pasar kompetensi Bapak Ibu. Jadi bagi kelompok yang tidak atau belum paham dengan kompetensi-kompetensi yang lainnya yang tidak didiskusikan bersama kelompoknya, boleh langsung menuju ke toko kompetensi yang sudah disediakan. Harapkan keaktifan Bapak Ibu masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu tanyakan mana kira-kira kata kunci dari kompetensi itu yang belum Bapak Ibu kuasai. Ya Bapak Ibu ya, silakan ditanyakan sejelas-jelasnya dan minta penjelasan yang sejelas-jelasnya dari penjaga toko. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun kesimpulan pada kegiatan kita hari ini ya adalah, yang pertama, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, pedagogik. Kedua, bekas jawab kita berikan dulu aplaus untuk Ibu Nur Erianti. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Demikianlah salah satu kegiatan Komunitas Belajar Andang Gulita. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan Komunitas Belajar Andang Gulita, Bapak Ibu dapat mengunjungi laman YouTube kami di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.